Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelku. Kali ini aku berada di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, teman-teman, atau lebih tepatnya berada di pesisir selatan Jawa Tengah. <laughs> Oke, okay. kali ini aku berada di dekat stasiun Cilacap dan bisa kalian lihat di sini adalah rel menuju ke arah depo Pertamina Cilacap, teman-teman. Oke. Okay. Kalau ke arah sana, itu ke arah stasiun Cilacap, sedangkan arah sebaliknya adalah ke arah depo Pertamina Cilacap. Oke tujuanku kali ini bukan untuk uh, trip report, bukan untuk jalan-jalan, kita seperti biasa kita lihat-lihat jalur kereta dan juga nanti kita lihat kuburan lokomotif teman-teman yang ada di depo lokomotif Cilacap. Jadi untuk jalur ini, jalur yang ke arah depo Pertamina Cilacap ini, nanti kita akan videokan di lain ke lain kesempatan atau lain waktu ya, oke. Okay. Jadi di sini aku berada di lingkungan depo lokomotif Cilacap, teman-teman. Nah, jadi di sini aku mau kasih tahu ke kalian, mau kasih lihat ke kalian juga bahwa di depo lokomotif Cilacap tuh ada beberapa bangkai lokomotif yang sudah tidak beroperasi. Salah satunya adalah karakter Mbah Rejo yang ada di videonya Mas Iman ya nah disitu di videonya Mas Iman tentang komik kereta api atau cerita lucu kereta api itu ada karakter Barjo dan Barjo itu ternyata ada di Cilacap ini teman-teman oke ya seperti apa ditonton terus videonya ditonton sampai selesai nah oke okay, teman-teman sebelumnya kita akan mulai terlebih dahulu dari sini ya dari jalur satu stasiun Cilacap tuh di arah sana ke arah mana ini? Ini ke arah selatan ya. Ya, ke arah selatan terus. Ini terdapat dua buah gerbong NR atau gerbong penolong dan di sini ada bekas lokomotif D dan juga ada bekas gerbong NR ya. Ini gerbong NR ini masih beroperasi yang sebelah kanan ini. Sedangkan yang sebelah kiri yang warna biru ini sudah tidak beroperasi, teman-teman ya. Termasuk juga lokomotifnya itu juga sudah tidak beroperasi. Seperti itu dan di belakang aku ini ini le uh, masih ada lebih banyak lokomotif-lokomotif yang sudah tidak digunakan lagi, teman-teman. Oke, coba kita balik badan dan di sini kita akan disambut oleh bah Rejo Ya, <laughs> kita akan lihat ke sini, teman-teman. Nah, ini dia ya, bah Rejo atau lokomotif BB30117 milik depo lokomotif Bandung yang sudah tidak beroperasi saat ini, teman-teman. Nah, ini dia. Ya. Ini lokomotifnya sudah tidak beroperasi dan di belakang lokomotif ini, di belakang lokomotif 30117 ini itu terdapat banyak sekali lokomotif-lokomotif bekas yang sudah tidak digunakan ya. Ada lokomotif BB300, ada lokomotif D300, ada lokomotif D301. Kalau tidak salah seperti itu. Nanti kita juga akan lihat ke sana. Tapi kita nggak akan masuk ke depo lokomotifnya, teman-teman, karena apa? Karena itu adalah area steril. Jadi kita hanya lihat-lihat di sini saja, oke? Okay? Oke, okay, sekarang kita akan melihat, uh, ini ya, melihat bangkai-bangkai lokomotifnya, termasuk si Mbah Rejo ini ya, teman-teman ya. Bentarlah, kita putuh dulu lah. Oke, okay. keren, 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 keren. Nah, jadi kalau ke arah sana itu adalah ke arah uh, depo lokomotif Cilacap ya, tuh. Dan di belakang Barjo ini ada lokomotif BB 305801 milik Depo Lokomotif Kutoarjo yang dulunya melayani kereta api feeder dari Kutoarjo menuju Purworejo nih. 300 BB 305801 dan lokomotif ini juga pernah berjaya pada masanya perlu diketahui lokomotif ini juga dimiliki oleh depo lokomotif Jember dulu ya teman-teman cuma sekarang sedang gak ada dan di belakang BB300 ini itu ada lokomotif D300 ya terus sampai sana itu ada D301 juga teman-teman untuk perbedaan D300 dan 301 aku belum belum terlalu paham nanti kalian bisa jelasin ya <laughs> oke okay. ini sesepuh sesepuh ya mbah mbah yang sudah pensiun sudah jadi veteran dan pernah berjaya pada masanya Mungkin sih lokomotif ini lokomotif 3016504 atau 30117 ini dulunya pernah menarik kereta api kereta api ekspres teman-teman. Karena ini kan milik milik depo lokomotif Bandung kan tuh. Kemungkinan sih pernah berdinas kereta api Parahyangan ya dahulu kala ya. Dulu sekali. Mungkin sekitar tahun 70-an ya. Dan lokomotif ini diproduksi pada tahun 1965 tuh. BB 3016504. Nah, perlu diketahui juga teman-teman, ini adalah nomor baru teman-teman ya. Se sekitar tahun 2011 tuh kalau tidak salah baru diberi nomor seperti ini. Kalau nomor lamanya yang itu tadi yang udah kita lihat di depan ini. Nomor lamanya 30117 tuh. Tuh ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan ke sana. Kita akan lihat sesepuh-sesepuh dari lokomotif generasi tahun 60-an. Tahun 50 sampai 60-an lah. Nah, ini ya. bb 35801 milik Dipo Lokomotif Kutoarjo. Dan kalau kita lihat ke sini juga ada lokomotif D314 ya. Milik di mana aku juga nggak tahu. Terus ke belakang ada D329 ya. D329 dan di situ ada D30172. Tuh. Nah, oke. Okay. Dan di samping lokomotif ini ini adalah tipe lokomotif cilacap teman-teman terdapat beberapa lokomotif di situ ada lokomotif oh ternyata semuanya adalah lokomotif cc206 nggak ada lokomotif lain tuh ada empat lokomotif cc206 di dipo cilacap ya dan satu lagi nih teman-teman di di tempat lokomotif-lokomotif tua ini parkir ini terdapat turntable yang sudah tidak digunakan lagi nih ya kalau kalian nggak tahu turntable itu apa turntable itu adalah pemutar lokomotif teman-teman nih nih ya dan kita nggak akan ke sana kita cukup di sini aja nanti kita akan lihat di baliknya situ seperti apa ya Oke. Di lokomotif Cilacap. Oke, teman-teman, sekarang kita akan ke sini ya. Tapi kita pamit dulu sama petugas punya Pak, makasih ya, Pak ya. Saya kembali ke sana dulu. <laughs> makasih, Pak. <laughs> Oke. Kita akan lewat sini, teman-teman ya nah ini dia di sisi sebelah barat ya Oke uh, mungkin nanti di next video aku bakal bikin video untuk penelusuran ini ya jalur menuju di Pertamina Cilacap Oke see you dulu Sampai ketemu lagi para pensiunan, selamat beristirahat dengan tenang ya. Oke, sekarang kita akan kembali ke stasiun Cilacap. Dan aku pengennya sih bikin video penelusuran tentang jalur menuju depo Pertamina Cilacap ini, teman-teman. Sekaligus nanti e, kalau ada kesempatan, aku videoin juga langsiran ketel Pertamina yang mengangkut bahan bakar aftur atau bahan bakar pesawat teman-teman untuk dikirimkan ke Jogja dari Cilacap ini nanti dikirimkan ke Jogja seperti itu tapi itu nanti di video lain aja ya wah ini aku juga udah ngos ngosan udah capek <laughs> karena ini cuacanya panas mungkin di video ini nggak kelihatan panas tapi memang ini benar-benar panas huh, mantap oke terima kasih teman-teman Buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai, uh, next ditunggu video-video berikutnya. Jangan lupa di-subscribe. Oke, okay. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.